sekarang semua sedang dibentuk. Milenial BUMN sedang bergerak. Ini adalah summit pertama. Bu Menteri sudah mendorong untuk teman-teman milenial bisa berpartisipasi. Karena nggak hanya ketemu teman-teman baru yang bisa saling sharing ilmu, tapi juga bisa memberikan insight-insight positif. Soalnya kami diajarin banyak tentang memaksimalkan bagaimana penggunaan media sosial. Bagaimana kita bisa kolaborasi, bersinergi dengan teman-teman semua di BUMN ini untuk menciptakan Indonesia 5 tahun ke depan. Ini semua adalah inisiasi dari Bu Menteri di mana para milenial ini yang menjadi salah satu aset utama perusahaan. Mengikuti Millennial Summit BUMN 2018 MGD untuk saling sharing, kemudian kita membagi tentang apa sih yang perusahaan BUMN mana sih yang perlu kita bantu dan perlu kita kembangkan. Seru banget, dan sekarang saya masih dan tadi pun kita udah mengikuti beberapa acara launching dari program-program Millennial Summit 2018. Pokoknya seru banget.